Artjok adalah representasi dari barometer kemajuan seni kontemporer Indonesia. Salah satu perhelatan seni yang paling ditunggu dan paling diminati oleh semua orang di Indonesia, dan Artjok sudah melakukan ini 10 tahun dan saya kira kelasnya udah bisa dibilang kelas dunia, karena banyak sekali seniman-seniman luar kaliber kayak Marina Abramovic, kayak Yoko Ono sebelumnya, sehingga saya kira selalu saya tunggu dan buat saya bangga sekali bahwa Indonesia punya Artjok. I think Artjok is it's a wonderful exhibition and an art fair. It's quite remarkable to see all the creativity and inventiveness of mostly Indonesian artists that showcase their work here, and I think it's just a wonderful way to promote Indonesian art. Di tengah situasi seni rupa Indonesia yang sangat miskin institusionalisasi, Artjok bisa menjadi institusi alternatif terhadap dunia seni rupa, dalam arti bahwa dia membangkitkan atau menjaga pertumbuhan seni rupa Indonesia dan menjaga kreativitas seni rupa Indonesia. Saya salut sekali dengan Artjok, selalu membawa kesegaran dan menggembirakan ya. Saya lihat ada perkembangan yang sangat menyenangkan buat saya. Kita selalu ditantang untuk membuat karya yang berbeda dari biasanya dan enak dinikmati untuk penonton. Mempunyai banyak sekali perubahan dan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mereka punya. Nggak ada infrastruktur, ya dibikin infrastrukturnya. Nggak ada bangunan, ya dibikin bangunannya. Bangunannya jelek, ya diperbaiki. Luar biasa, benar-benar satu kesempatan yang emang buat saya seniman bisa langsung berinteraksi karyanya dengan publiknya, dengan audiensnya. I think it's fantastic. It's great that you can bring in more foreigners also and not dominated only Indonesian art. Ya, saya akan merasa kehilangan kalau tidak ada Artjok, karena di situ Artjok merupakan salah satu arteri baik saya personal maupun kota Jogja di mana saya tinggal. Well, it's nice to meet young artists, dynamic, creative ones, and it's quite pleasant, and I like it. That's why I came. Exposure-nya sangat baik, efek dari Artjok-nya sangat baik. Tidak hanya merangsang kreativitas, Artjok ini berkesenian ini akan sangat mampu untuk meredam kebencian ini. Good luck for Artjok, changing perspective, because you really did change